Harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amman ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan kita memasuki bagian memahami illah larangan jual beli. Dan ini adalah bab yang cukup akhir ya. Karena setelah bab ini adalah bab tentang teori keseimbangan iwad dan muawad, dan itu bab yang paling terakhir. Apa yang dimaksud dengan illah? Istilah illah ini sering kita dengar ketika kita mempelajari usul fikih. Ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti keberadaan illah. Jika ada illah, maka hukum itu ada. Sebaliknya, jika tidak ada illah, maka hukum itu tidak ada. Dan kita bisa jumpai dalam banyak kasus yang di situ ada hukumnya, dia dilatar belakangi oleh illah tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Dan Allah tunjukkan illahnya adalah bahwasanya khamr itu memabukkan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara katsiruhu faqalilu haram." Apa yang bisa memabukkan dalam jumlah yang banyak ketika dikonsumsi, maka sedikit pun hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Sehingga kata memabukkan itu adalah illah bagi khamr. Nah, dengan adanya illah ini, maka nanti kita bisa mengkiaskan dengan kasus-kasus yang lain yang semisal. Contohnya, apakah misalnya ganja itu haram? Apakah morfin itu haram? Kita lihat, ada enggak ilah yang sama dengan khamr? Ternyata ada. Berarti ketika itu dikonsumsi dalam rangka untuk taladud, agar orang itu bisa menikmati, dia bisa nge-fly, kemudian menyebabkan dia hilang akal, maka ada illah khamr di sana, sehingga hukumnya sama sebagaimana khamr. Nah, dalam beberapa transaksi ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Dan kita tahu hukum asal muamalah adalah mubah. Karena muamalah itu urusan murni dunia, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Dan ini sudah pernah kita sampaikan di halaman 4 dari buku ini. Saya tegaskan hukum asalnya halal, yaitu hukum asal dalam masalah muamalah. Berarti bagian yang mubah itu lebih banyak dibandingkan yang sedikit. Kenapa? Karena hukum asal muamalah adalah mubah. Sehingga yang haram lebih sedikit dibandingkan yang halal. Nah, haram yang sedikit ini semuanya dilatar belakangi oleh illah tertentu. Maka kalau kita paham illahnya, kita paham latar belakangnya, kita akan bisa memahami setiap kejadian. Ini boleh, ini tidak boleh, dengan melihat adakah illahnya di situ. Kalau ada illahnya, hukumnya boleh. Kalau nggak ada illahnya, kalau ada illahnya, hukumnya dilarang. Illah larangan. Kalau tidak ada illah larangan, kembali kepada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Tayyib. Dan sebelum kita memahami tentang masalah illah jual beli yang haram, terlebih dahulu kita akan membaca tiga catatan yang perlu diperhatikan terkait jual beli yang haram. Anda bisa buka halaman 246. Yang pertama, bahwasanya jual beli yang haram itu hanya sedikit, karena hukum asal jual beli adalah mubah. Terdapat kaidah yang sangat umum, al-aslu fil muamalat al-hil wal ibaha. Hukum asal dalam masalah muamalah adalah halal dan mubah.
Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa kenapa setelah saya ngaji syariat, setelah saya belajar sunnah, setelah saya ngaji, setelah saya berusaha untuk hijrah, mengenal masalah halal haram, rasa-rasanya kok banyak sekali yang dilarang. Ini tidak boleh, ini haram, ini riba, ini gharar. Dikit-dikit resign, dikit-dikit harus haram, harus tinggalkan. Kenapa setelah ngaji, seolah-olah semakin banyak yang dilarang? Tayyib, pada hakikatnya komentar ini ada dua kemungkinan. Orang yang berkomentar seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saking banyaknya transaksi yang haram yang dilakukan oleh orang ini, sehingga sederet transaksi yang haram itu, begitu dia ngaji, dia belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar, ada banyak kebiasaannya yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya dia berkomentar demikian. Seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah, masih ada yang mau menyadarkan saya, menunjukkan saya ke jalan yang benar, mengarahkan saya untuk meninggalkan amalan A, amalan B, praktek A, praktek B. Coba kalau enggak ada yang mengingatkan, dia tenggelam dalam kegiatan seperti itu sampai mati. Sementara dia enggak sadar kalau ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata harta yang dia dapatkan adalah harta yang haram, padahal nanti di akhirat pasti dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan masih banyak orang yang seperti ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, aminal halal, amin halalin, amin haram." Sungguh akan datang satu zaman di tengah manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dengan harta yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman kita saat ini termasuk seperti yang diisyaratkan dalam hadis. Betapa banyak orang yang ketika mencari harta, dia enggak pernah peduli apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram. Bahkan dia berusaha untuk mencari pembenar. Bahkan pembenar itu datang dari seorang tokoh agama yang dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai ulama, lalu memfatwakan bahasanya bunga ini boleh, bunga bank boleh, ini tidak riba dan seterusnya. Kemudian membuat definisi tersendiri, riba itu yang kayak gini, kalau enggak yang gini bukan riba. Dan banyak orang yang punya pemahaman kayak gitu. Riba itu ya yang rentenir, kalau bank itu bukan riba. Riba itu yang kalau dua kali lipat, kalau cuma 7% apalagi setahun, sehingga per bulan cuma 0% sekian, itu bukan riba. Dan yang kayak gitu banyak di masyarakat. Sehingga zaman yang disebut oleh Nabi SAW, orang sudah enggak lagi peduli dari mana dia mencari harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Bisa jadi kita termasuk di antaranya. Zaman kita ini termasuk di antaranya. Demikian pula yang namanya praktek sogok, suap, korupsi, membuat laporan palsu, perjalanan fiktif, dan aneka pelanggaran terhadap dana negara. Meskipun sudah ada lembaga khusus yang mengawasi itu, KPK, tapi celahnya masih terlalu besar. Celahnya masih terlalu besar, dan orang yang gak malu seperti ini banyak. Baik, lalu mereka mencari-cari alasan, ya ini kan bagian dari usaha, bagian dari kerja, kenapa dilarang? Makanya begitu dia kenal sunnah, dia ngaji, akhirnya dia tahu ini tidak boleh, ini tidak boleh, muncul komentar, setelah saya belajar Islam lebih dalam, ternyata semakin banyak yang dilarang, semakin banyak yang tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi saking banyaknya praktek yang haram yang dia lakukan. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia su'udzon kepada syariat. Karena pada asalnya yang dibolehkan oleh Allah itu banyak, tapi dia komentar kayaknya banyak yang dilarang, berarti dia su'udzon kepada syariat.
Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengizinkan, lebih banyak membolehkan dibandingkan melarang untuk urusan muamalah. Tayyib. Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Muamalah yang diharamkan oleh syariat tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari setiap unsur kedzaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Karena ketika Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Kita sepakat Allah tidak punya kepentingan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengambil kepentingan dari aturan itu? Tayyib. Karena Allah enggak butuh hamba. Allah juga tidak butuh ibadah yang dilakukan oleh hamba. Sehingga kita mau taat maupun zalim, mau tidak taat sama sekali tidak menambah dan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ada orang yang punya anggapan telah melakukan jasa terhadap agama Allah. Karena Allah tidak butuh kita. Ibadah yang kita kerjakan murni untuk pribadi kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya menjadi makhluk yang hatinya paling baik di antara kalian. Semua manusia seperti Nabi Muhammad. Semua jin seperti malaikat Jibril, misalnya seperti itu. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada dhalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Jadi jangan dikira kalau kita taat, kita ikut sunnah, itu akan semakin membuat Allah Maha Kuasa. Ta'ala Allahu amma yakulun. Maha tinggi Allah dari ucapan seperti ini. Tayyib. Karena ketika Allah membuat aturan, sama sekali Allah tidak punya kepentingan. Ini sangat berbeda dengan manusia. Manusia ketika membuat aturan mungkin enggak punya kepentingan. DPR misalnya buat aturan, ada enggak dia punya kepentingan? Oh, sangat mungkin. Sangat besar kemungkinannya. Sehingga kalau manusia buat aturan, dia mengambil keuntungan di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan, sebesar pun Allah Subhanahu wa taala tidak mengendaki keuntungan di situ. Apa untungnya Allah mengambil kepentingan dari hambanya, padahal Allah tidak butuh kita. Maka kita bisa memahami bahwa tujuan besar adanya aturan itu murni untuk kemaslahatan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan di sana. Kemudian di sini kita nyatakan, tapi kembali kepada hamba. Namun karena sang hamba itu bodoh, maka dia sering protes dan tidak mau menerima. Allah Ta'ala berfirman, wa hamalahal insanu innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya karakter dzalim lagi bodoh. Disebut dzalim karena mereka suka melanggar aturan. Yang itu sebenarnya membahayakan diri mereka sendiri. Allah sebut bodoh karena mereka tidak sadar ketika melakukan itu, sehingga dia tidak merasa bersalah. Dia tidak tahu bahwasanya durhaka yang dia lakukan hakikatnya membahayakan dirinya. Ini mirip seperti anak ya, anak kecil. Ketika mereka diperintah oleh orang tuanya, dilarang oleh orang tuanya, dia berontak. Disuruh sholat, malas. Disuruh belajar, tidak mau. Disuruh makan yang bergizi, dikasih sayur, dia tidak mau. Maunya yang instan-instan atau yang bentuknya ciki-ciki. Dilarang untuk makan itu, dia berontak. Enggak boleh makan es yang berlebihan, nanti sakit tenggorokannya, dia menolak. Itulah anak kecil. Sampai pada gilirannya anak itu berkomentar, wah, bapak ibu terlalu
keras sama saya, terlalu apa membatasi saya dan seterusnya. Padahal tujuan orang tua melakukan itu kenapa? Untuk kesehatan anaknya dan untuk mendidik anaknya. Tapi sang anak berontak. Kenapa sang anak berontak? Karena dia enggak tahu. Karena dia enggak ngerti. Orang tua yang sudah punya pengalaman dia tahu. Anak ini enggak ngerti, berontak. Dan kadang dia marah. Dan itu bagian dari ketidaktahuan anak. Dan dia zalim pada dirinya. Zalim pada dirinya kenapa? Karena ini membahayakan dirinya tapi tetap dia lakukan. Tayyib. Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam yang saya cantumkan dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Inna 'amata ma nuhiya 'anhu fil kitabi was sunnati minal mu'amalat ya'udu ila tahqiqil 'adli wan nahyi 'anil zulmi. Umumnya transaksi muamalat yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah kembali kepada upaya mewujudkan keadilan dan larangan untuk berbuat zalim. Sehingga kenapa riba dilarang, bunga bank dilarang, adanya gharar dilarang, tujuannya untuk kemaslahatan manusia, Allah sama sekali tidak punya kepentingan. Tayyib, ini yang kedua. Muqaddimah yang ketiga. Jual beli yang Allah haramkan umumnya diganti dengan yang halal. Allah melarang riba dan Allah gantikan dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah melarang judi dan Allah gantikan dengan transaksi yang semisal, yang mirip seperti itu. Judi kan orang naruh duit, setelah itu tinggal, nanti akan diundi, lalu dia dapat. Jika menang, jika kalah duitnya hilang. Mirip seperti itu adalah praktek mudharabah. Kita naruh investasi, kemudian kita tinggal. Kalau untung ada bagi hasil, kalau rugi duit kita hilang. Tapi yang satu boleh, yang satu dilarang. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih berkah. Tayyib. Ketika kita memahami tiga latar belakang ini, tiga catatan ini, maka kita tidak akan suudzon kepada syariat Islam. Kita tidak akan suudzon kepada aturan Allah Ta'ala. Sehingga kita tahu bahasanya ini semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kita tahu ini semuanya adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sehingga dengan itu kita akan semakin cinta dengan syariat Allah, dengan aturan Allah. Dan kalau sudah terlalu cinta dengan syariat Allah, maka kita akan berusaha untuk mendalaminya semakin dalam, berusaha untuk mempelajarinya. Orang kalau senang sesuatu, dia akan mempelajarinya. Senang matematika, dia akan berusaha belajar matematika. Senang fisika, dia belajar fisika. Senang bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Makanya salah satu di antara tanda cintanya seseorang terhadap ilmu adalah mau mempelajarinya. Sebaliknya, tanda ketika orang tidak suka terhadap ilmu adalah cuek dan tidak mau memperhatikannya. Bersyukurlah ketika Anda dikasih oleh Allah rasa cinta untuk mau belajar. Semoga ini salah satu di antara tanda bahasanya kita adalah orang yang mencintai ilmu. Baik, selanjutnya kita beralih kepada illah jual beli yang haram. Sebab penghasilan yang haram, para ulama menyebutkan secara umum muamalah yang dilarang karena di sana mengandung salah satu dari tiga unsur. Pertama, unsur dolim. Kedua, ada gharornya. Ketiga, riba. Dholim, gharor, riba. Baik. Tiga inilah yang disebut sebagai illah jual beli yang haram. Nah, karena jual beli yang haram itu sedikit, maka yang kita cari cuma tiga ini. Kalau di situ ada tiga ini, berarti transaksi itu dilarang. Makanya para asatidah, ketika mereka ditanya berbagai macam kasus muamalah yang demikian banyak, yang itu kalau dibukukan bisa menjadi ratusan halaman, sebenarnya yang dia cari cuma tiga ini. Ada enggak unsur dolimnya? Ada enggak unsur ghorornya? Ada enggak unsur ribanya? Sudah. Kalau ada tiga ini,
selesai berarti dilarang. Kalau tidak ada, kembalikan kepada hukum asal, hukumnya boleh. Nah, sehingga yang dilihat adalah bentuk akadnya dan konsekuensi akadnya. Akadnya kayak gini, seharusnya konsekuensinya seperti ini. Makanya kita perlu mengenal konsekuensi akad. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memastikan bahasanya dalam praktek itu tidak ada illah larangan jual beli. Tidak ada zalim, enggak ada gharar, dan tidak ada riba. Kalau enggak ada tiga hal ini, Anda bisa pastikan boleh. Makanya ketika kami ditanya, transaksi ini boleh atau tidak, kita cari. Ada enggak sisi zalimnya? Ada enggak gharar-nya? Ada enggak ribanya? Oh, enggak ada. Baik. Kembali kepada hukum asal, hukumnya boleh. Ada enggak unsur yang bentuknya membantu dan menolong orang untuk melakukan kedzaliman, melakukan riba atau melakukan gharar? Oh, ada, dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena Anda melakukan ta'awun dalam masalah dosa dan maksiat. Meskipun transaksi Anda enggak ada bentuk riba, gharar dan dolimnya secara transaksi Anda, tapi dia mendukung untuk kejadian yang lain, yang di situ ada unsur dolim, ada unsur gharar, ada unsur ribanya. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan tiga illah ini, kalau kita perhatikan ya, dari tiga illah ini, maka sebenarnya tiga illah ini kita bisa bagi menjadi dua. Larangan dalam transaksi. Ada larangan yang terkait hak Allah. Dan ada larangan yang terkait hak manusia. Atau ini saya kasih yang lebih umum, dalam transaksi atau dalam muamalah. Untuk larangan terkait hak Allah, maka kerelaan manusia, ridho, ridho manusia tidak diperhitungkan. Kamu mau ridho maupun tidak, enggak ngefek, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena dia dilarang, dilatar belakangi, karena itu adalah hak Allah. Allah yang larang. Baik kamu ridho maupun tidak, ini tidak diperhitungkan. Sedangkan larangan terkait hak manusia, ridho diperhitungkan. Jika manusia sudah ridho, atau dalam bahasa lainnya, jika pihak yang dizalimi sudah merelakan, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu diperbolehkan. Sehingga ridho dalam masalah ini diperhitungkan. Baik, untuk jenis larangan terkait hak Allah, itu ada dua. Ada dua ini. Pertama, riba dilarang oleh Allah Ta'ala. Meskipun orangnya ridho, pelakunya ridho. Yang kedua, gharar dilarang oleh Allah, meskipun itu dilakukan saling ridho. Judi itu saling ridho. Meskipun dia kalah, dia rela untuk menyerahkan uangnya, dan dia tidak lapor polisi, dia tidak menuntut di pengadilan, karena dia dilakukan saling ridho. Sedangkan larangan terkait hak manusia ada satu, yaitu zalim. Begitu pihak yang dizalimi sudah merelakan, maka akadnya bisa dilanjutkan. Dari sini kita bisa melihat beberapa bentuk akad yang dia enggak ada riba, enggak ada gharar, tapi adanya zalim. Maka akad itu tidak dibatalkan. Akad itu tidak dibatalkan semata karena ada zalimnya. Tapi
dia dikembalikan kepada kerelaan pihak yang didzalimi. Misalnya akad yang mengandung unsur penipuan, ya, ada bentuk penipuan, penipuan, pembodohan, apalagi ada pemaksaan, ada keterpaksaan, dan aneka bentuk kedoliman-kedoliman yang lainnya. Ketika dia mengandung unsur seperti ini, maka tidak serta-merta dibatalkan, karena dolim itu kembali kepada hak manusia. Jika pihak yang didolimi ridho, maka hukum asalnya diperbolehkan, atau kembali kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan selama pihak yang didolimi ridho. Karena itulah seperti yang dulu kita sampaikan tentang hak khiyar aib, ya, tentang khiyar aib. Khiyar aib itu dilindungi oleh syariat disebabkan karena di barang itu ada cacat. Yang dirugikan siapa? Pihak pembeli. Apa pilihannya? Pihak pembeli boleh batalkan akad. Apalagi dia boleh minta arsyu, ganti rugi, dan dia boleh merelakan. Loh kok bisa pak ketika direlakan? Karena dia kaitannya dengan masalah hak manusia. Sehingga begitu yang punya hak merasa rela, ridho, sudah tidak lagi disebut sebagai zalim. Contoh yang lain seperti talaqqi rukban. Masih ingat ya? Talaqqi rukban. Tengkulak menjemput pedagang yang datang ke pasar. Nah, ketika talaqqi rukban itu dilakukan, maka posisi petani yang bawa barang itu, dia nggak tahu harga pasar. Sebelum datang ke pasar, sudah dihadang para tengkulak, lalu dibeli semuanya, diborong semuanya. Begitu dia masuk pasar, dia tahu, oh ternyata harganya terlalu murah kemarin waktu saya dibeli. Akhirnya, dia boleh mengajukan hak khiyar ya, yang disebut dengan khiyar ghoben, yang disebut dengan khiyar ghoben. Khiyar karena dibodohi. Saya merasa dibodohi, maka saya mengajukan hak khiyar ghoben. Nah, talaqqi rukban seperti ini tidak serta-merta batal, tapi dia kembali kepada ini. Jika itu adalah bentuk kezaliman, pihak yang didzalimi rela, maka hukum asalnya diperbolehkan. Berbeda dengan riba dan gharar. Riba dan gharar dibatalkan dari awal. Jadi ini dibatalkan. Jika terjadi, maka dia dibatalkan dari awal. Ada kejadian yang pernah dialami oleh Bilal di daerah Khaybar. Bilal menyuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma yang bagus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah semua kurma di sini bagus seperti ini?" Jawab Bilal, "Tidak." Terus, "Dari mana kau dapatkan ini?" Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya kurma roti, kurma yang kurang bagus. Beratnya atau takarannya 2 mut. Lalu saya tukarkan dengan kurma yang bagus 1 mut." Sehingga di situ ada perbandingan, ada tukar menukar 2 mut kurma. 2 mut kurma kualitas A. Bukan kualitas A. Kualitas 1 ditukar dengan 1 mut kurma kualitas 2, yang ini lebih bagus. Kata Nabi SAW, "Hadza ainur riba, hadza ainur riba." Ini jelas riba, ini jelas riba. Kemudian beliau perintahkan, "Kalau kamu mau melakukan seperti ini riba apa namanya? Riba fadl ya.
karena ini dua mud, ini satu mud, ada selisih takaran, dan itu disebut dengan riba fadl. Kalau kamu mau melakukan seperti ini, maka jual dulu kurma yang kualitas satu tadi. Setelah dapat duit, silakan diberikan kurma kualitas dua yang lebih bagus. Sehingga yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembalikan, karena dia mengandung riba. Makanya orang yang melakukan pelanggaran karena ghoror, ya, orang yang melakukan pelanggaran karena riba dan dia tahu itu dilarang, wajib bagi dia untuk memanggil lawan akadnya, ya, penjual atau pembeli, dan akadnya dibatalkan. Tayyib. Karena dia harus dibatalkan dari awal, mengingat ini terkait hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mau saling ridho maupun tidak saling ridho, keridhaan itu tidak diperintahkan. Beda dengan yang ini, yang terkait hak manusia. Karena dia mengandung unsur dolim, begitu unsur dolimnya ini dihilangkan, ditandai dengan adanya keridhaan dari pihak yang didolimi, maka kembali kepada prinsip jual beli secara umum, yaitu selama mereka saling ridho, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian saya bahas di sini, ya. Pertama, mengandung unsur dolim dalam muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melarang makan harta orang lain secara dolim, sebagaimana yang ditunjukkan di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan, melalui perdagangan yang saling ridho di antara kamu. Ada di surat An-Nisa ayat 29. Allah sebut memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak ridho, disebut makan harta secara batil. Tayyib. Dan Allah tidak pernah melupakan tindakan kezaliman meskipun pelakunya sering lupa. Dan kemarin sudah kita sampaikan dalam mukaddimah terkait masalah harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim, agar kita ingat bahasanya nanti kita akan ditagih di akhirat. Dan orang disebut muflis itu gara-gara dia punya banyak sekali amal lalu dia bawa ke akhirat, namun ternyata amal itu habis dan bahkan dia ditimpai dosa. Sebabnya apa? Sebabnya adalah banyak sekali kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa poin penting yang perlu kita ketahui terkait bahaya besar kezaliman kepada orang lain. Di antaranya, orang yang zalim akan bangkrut di akhirat. Yang kedua, doa orang yang dizalimi mustajab. Makanya kalau Anda di posisi dizalimi dalam masalah muamalah, Bapak kalau enggak bayar ini, enggak saya keluarkan KTP-nya, enggak saya keluarin SIM-nya, kamu enggak bakalan bisa lolos. Makanya bayar. Akhirnya terpaksa bayar. Anda enggak bersalah, tapi didenda. Kalau enggak bisa saya bebaskan. Mas, kuncinya diambil di sana. Pak, saya mau ngambil kunci. Oh, bayar dulu. Semuanya pakai serba bayar. Padahal itu hak kita. Lalu kita dizalimi. Maka kita boleh menyampaikan kepada pelaku, ini saya bayar, Pak. Dan saya dizalimi. Saya punya hak untuk mendoakan keburukan bagi Bapak. Bapak mau saya doakan sengsara dunia atau akhirat? Boleh menyampaikan seperti itu dalam rangka untuk menghalangi orang lain agar dia tidak berbuat zalim. Sehingga ketika orang berbuat zalim lalu dikasih ancaman, ya terserah, kamu mau ngapain sama saya terserah. Kita dihina, kita dicela, terserah, dah terserah. Dan saya punya hak untuk berdoa kepada Allah.
karena saya dizalimi. Sekarang kamu punya pilihan, mau didoakan sengsara dunia atau sengsara akhirat. Dan ancaman seperti itu boleh dilakukan oleh seorang muslim, tujuannya adalah dalam rangka menghalangi yang bersangkutan agar dia tidak zalim. Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal madhlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, tidak ada orang yang lebih aku takuti, yang lebih berwibawa di hadapanku, melebihi orang yang saya zalimi, melebihi orang yang aku zalimi. Karena saya yakin enggak ada yang membelanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah membela, sudah enggak ada pilihan bagi saya selain misalnya apa? Ya. Saya pasti akan mendapatkan azab misalnya. Saya akan mendapatkan hukuman. Sehingga seorang ulama ini dia merasa takut ketika dia mendzalimi orang lain. Dia takut kepada orang yang dizalimi. Bisa jadi orang yang dizalimi itu orang yang lemah. Dia enggak punya kekuatan apapun. Tapi ketika dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa bayangkan doanya sangat mustajab. Tayyib. Karena itu waspadalah kepada kedzaliman. Karena ini saya cantumkan di sini, Yazid bin Hakim mengatakan, "Ma hibtu syai'an qat haibati rajulan dzalamtuhu wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illa Allah." Belum pernah saya merasa segan, melebihi segan terhadap wibawanya orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah Ta'ala. Dia dizalimi dan dia enggak punya pegangan apapun. Mau nuntut di pengadilan enggak bisa. Mau lapor polisi takut. Mau lapor Pak RT aja enggak berani. Dia orang awam, orang yang lemah. Dia di posisi dizalimi. Yazid bin Hakim merasa takut orang yang seperti ini ketika saya zalimi. Kenapa? Karena beliau yakin tidak ada yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, kezaliman adalah sumber kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan meskipun kita melupakannya. Dan beberapa madarat yang lainnya, yang itu adalah bahaya besar ketika orang melakukan kezaliman. Karena itu hati-hati dengan kezaliman. Bisa jadi Anda merasa kuat ketika di dunia, tapi ingat, orang yang Anda zalimi ini yang bela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih waspada dan hati-hati. Membuli temannya, bisa jadi yang dibuli tidak punya pembelaan sama sekali. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Saya mau balas tidak bisa. Takut nanti malah semakin dibuli. Takut nanti semakin ditindak, diperlakukan semena-mena. Akhirnya dia hanya bisa diam. Berurusan dengan aparat, ya, dia bolak-balik dipingpong. Pak, hubungi ini. Sudah, hubungi ini. Capek dia. Ternyata ujung-ujungnya duit. Akhirnya dia terpaksa bayar. Dia dizalimi. Baik, mungkin dia enggak bisa nuntut, enggak punya bukti. Dan kalau nuntut, dia orang yang lemah, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat, dia punya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waspadalah dengan tindakan kezaliman. Karena tidak ada yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa bentuk kezaliman dalam muamalah. Di halaman 253. Bentuk-bentuk kezaliman dalam muamalah. Anda bisa kasih stabilo ya. Karena ini sebenarnya judul yang harusnya dikasih huruf tebal. Anda bisa kasih stabilo. Di sini saya sebutkan beberapa contoh. Pertama, menipu. Kedua, jual beli najas.
Yang ketiga ihtikar, yaitu menimbun dalam rangka untuk memonopoli. Dan beberapa transaksi dolim yang lainnya. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini jika dilakukan, kembali kepada tadi kaidahnya ya, jika pihak yang didolimi merasa ridho, maka hukumnya diperbolehkan, dalam arti akadnya boleh dilakukan, dilanjutkan. Akadnya tidak perlu dibatalkan, tapi dilanjutkan. Namun kalau pihak yang didolimi tidak ridho, kembali kepada pihak yang didolimi, dia boleh minta ganti rugi, dia juga boleh membatalkan akad. Untuk menipu insya Allah kita paham. Kemudian kita lihat jual beli najas. Yang kedua jual beli najas. Ada tiga bentuk jual beli najas. Di halaman 254. Ada tiga bentuk jual beli najas. Anda coba kasih numbering. Di situ numberingnya hilang ya. Pertama, berpura-pura menawar. A. Berpura-pura menawar padahal tidak hendak beli. Karena tujuannya adalah murni untuk menipu pembeli yang asli. A, si B, A dan si B sedang tawar-menawar. A sebagai penjual, B sebagai calon pembeli. Di tengah mereka sedang tawar-menawar, datang Mukidi. Lalu Mukidi tanya, berapa ditawar? Tadi si B nawar 500. Wah, ini bagus. Ini untung besar dia kalau nawar 500. Padahal ini harga sebenarnya bisa 800. Padahal Mukidi ini tujuannya hanya sebatas untuk tadi mempengaruhi agar si B segera beli. Maka ini termasuk di antara bentuk najas. Lalu B segera beli dengan harga yang lebih mahal. Kemudian dia pulang. Ternyata setelah itu dia tahu bahwasanya sebenarnya dia itu ditipu. Maka dalam kondisi ini nanti dia punya hak untuk melakukan khiyar ghabn, khiyar karena dibodohi. Yang kedua, memuji barang padahal aslinya tidak ada. Tidak sesuai aslinya. Ada kalimat yang hilang di situ ya. Memuji barang padahal aslinya tidak di situ ada lanjutannya, yaitu tidak ada. Tidak ada sebagaimana yang dia puji. Oh, ini soto paling sedap sedunia. Ya, sate paling nikmat sedunia. Kalimat seperti ini tidak boleh. Apakah Anda sudah melakukan survei kalau makanan Anda adalah paling enak sedunia? Ya belum. Ya kalau begitu jangan mengklaim seperti itu. Bolehlah Anda mengatakan ini paling enak sekampung. Karena yang jualan soto di kampung cuma Anda. Atau paling enak sekelurahan. Karena yang jualan itu di kelurahan itu cuma Anda. Kalaupun ada yang lain, paling enak memang Anda. Maka hukumnya diperbolehkan jika memang sesuai dengan realita. Sehingga memuji barang yang sesuai realita hukumnya boleh, tapi kalau tidak sesuai realita hukumnya dilarang. Tayyib. Yang ketiga, menyebutkan harga kula secara dusta. Pak, ini berapa, Pak? 100. Kalau 70 gimana? Kulanya saja enggak dapat, Mas. Kulanya saja enggak dapat. Padahal bisa jadi dia kulanya di bawah itu. Tapi dia bilang harga kulaknya di atas itu. Maka ini kedustaan dan ini semuanya adalah najas. Tayyib. Kemudian ihtikar, menimbun. Menimbun untuk memonopoli. Ditimbun, nanti ketika harganya naik, hanya dia yang punya. Akhirnya dia bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Dan menimbun yang dilarang hanyalah menimbun yang tujuannya untuk monopoli. Kalau bukan untuk monopoli, hukumnya boleh. Contohnya menimbun namun ketersediaan barang banyak, sehingga mau dia timbun mau tidak dia timbun tidak mempengaruhi peredaran barang di masyarakat. Nah, ini tidak dilarang dalam syariat. Seperti misalnya orang menimbun beras,
sementara beras banyak sekali di masyarakat. Sehingga mau dia timbun, tidak dia timbun, enggak mempengaruhi peredaran beras di masyarakat. Maka menimbun ini hukumnya tidak masalah. Atau contoh yang lain, misalnya orang melakukan penimbunan terhadap barang yang tidak dibutuhkan. Menimbun akik misalnya. Ya, dia punya banyak akik, ya, koleksi akik. Masyarakat sekarang enggak begitu butuh akik. Maka tidak jadi masalah menimbun seperti ini. Tayyib. Kemudian ada dua keadaan ikhtikar yang haram. A, di sini numbering-nya juga hilang ya. A, dilakukan pada saat barang mulai langka. Jika menimbun dilakukan ketika ketersediaan barang normal dan melimpah, maka tidak disebut ikhtikar. Yang B, barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan masyarakat dan mereka akan mendapatkan kesulitan jika barang ini ditimbun, seperti bahan makanan pokok. 6. Dan itu nanti niatnya untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi kalau ikhtikar, tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi, dimakan sendiri, sehingga nimbun untuk cukup bagi kebutuhan pribadi, ini diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW pernah memiliki beberapa gantang gandum, dan itu beliau timbun, dan itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk nafkah seluruh keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah transaksi jual beli yang haram. Dan kita baru membahas yang pertama, yaitu unsur kedzaliman dalam muamalah. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang unsur gharar dalam jual beli dalam muamalah, yang itu kita bahas mulai dari halaman 255. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, Anda yang bisa mau bergabung bisa melalui line telepon. Coba kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya yang kemarin kartu member itu, kalau semuanya anak tanya ke anak kan lupa, itu udah pernah pakai apa biaya untuk pembuatannya atau belum? Maka yang kemarin ke tokonya soalnya bilangnya pakai ini 10.000, itu apakah boleh Ustaz? Mungkin karena biaya kartunya atau apa gitu. Terus yang kedua, anak punya apotik, apakah boleh anak jualan alkohol? Alkohol kan biasa dipakai orang buat untuk obat luka atau apa, tapi kadang juga mungkin ya walau-walau ada yang gunakan untuk hal-hal yang untuk diminum atau gimana, saya anak kurang tahu, tapi kayaknya ada juga seperti itu. Apakah boleh anak jualan alkohol? Terus yang ketiga Ustaz, alkoholnya berapa persen? Punya toko buah, kadang dari ada dua agen yang biasa anak ambil buahnya, itu kadang dari toko yang satu tuh nanyain ke anak berapa harga buah dari sana, terus atau dari sana juga nanyain ke anak apakah berapa harga buah dari sini, apakah boleh anak beritahu Ustaz? Baik. Ya. Alkohol Anda berapa persen yang dijual? Ya. Jual alkohol berapa persen kadarnya? Alkohol 70%. 70 ya. Baik. Heeh, 70%. Baik. Terus Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk kartu member, dan Anda cukup membayar 10.000. Apakah di sini ada ghararnya ataukah tidak? Insya Allah akan kita bahas besok ketika kita bahas gharar. Nanti kita akan mengukur kira-kira nilai 10.000 itu gharar ataukah tidak. Insya Allah kita bahas besok. Yang kedua, tentang apotek yang menjual alkohol 70% atau nyimpan alkohol 70%. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas harta haram karena zatnya, bentuk tobatnya adalah dibuang dan tidak boleh disimpan. Maka bagi orang yang memiliki khamr, wajib bagi dia untuk membuangnya. Nah sekarang untuk alkohol 70%, itu khamr ataukah bukan? Kemarin batasannya adalah jika dia dikonsumsi bisa bikin mabuk, maka itu khamr. Tapi kalau dikonsumsi tidak bikin mabuk, namun yang terjadi hanya
apa misalnya yang terjadi bikin mati atau menyebabkan organ rusak tapi tidak mabuk, maka itu bukan khamr. Dan khamr tidak identik dengan alkohol. Alkohol 90% ketika dikonsumsi itu bisa bikin orang mati, sehingga dia bukan khamr tapi racun. Sebagaimana baygon, sebagaimana obat anti serangga, pupuk-pupuk, kemudian obat-obatan yang dijual di pertanian, di situ ada peringatan, ini bahaya, tidak boleh diminum manusia. Atau racun-racun tikus, dia boleh diperjualbelikan, meskipun dia berbahaya bagi manusia. Karena kita tahu penggunaannya untuk penggunaan luar, dan penggunaannya bukan dipakai untuk hal yang diharamkan, tapi dipakai untuk membasmi hama, sehingga hukumnya boleh. Nah, kita tidak tahu apakah alkohol 70% itu memabukkan atau tidak. Ini ahli medis lebih paham ya. Ahli medis lebih paham. Anda bisa tanya ke ahli farmasi. Untuk alkohol 70% itu jika dikonsumsi, apakah kemungkinannya orang itu mabuk ataukah kemungkinannya mati? Kalau kemungkinannya mabuk, oh tidak mati. Orang masih bisa bertahan. Karena dosis letalnya misalnya 80%, kalau 70% tidak mati. Cuman dia mabuk berat, oh berarti dia khamr. Tapi kalau dia kemungkinannya mati, tidak mabuk, ini diminum sekian mili saja bikin orang mati, maka berarti itu racun dan bukan khamr. Dan karena racun boleh dijual. Mengenai toko buah yang Anda ditanya, atau agen buah tadi Anda ditanya, agen 1 tanya dari sana berapa, agen 2 tanya dari sana berapa, bolehkah bercerita? Wallahu ta'ala alam, insya Allah tidak masalah ketika Anda ceritakan, selama Anda tidak bocorkan. Dalam arti begini, ketika Anda ditanya agen A, Anda kasih jawaban dari agen B sekian. Nanti ketika agen B tanya dari A berapa, Anda jangan sampaikan kemarin A juga tanya yang sama. Nanti jadinya saling tegang antara A dan B ini. Sehingga Anda cuma ceritakan dari A sekian. A tanya, Anda tidak cerita. B juga tanya seperti itu. Jadi yang saya maksud tolong rahasiakan adalah jangan ceritakan kalau A tanya, jangan ceritakan kalau B tanya. Agar tidak terjadi ketegangan antara A dan B. Tapi kalau sebatas menyebutkan dari A sekian, dari B sekian, insya Allah tidak masalah. Sebagaimana ketika kita beli di pasar, lalu kita nawar barang, kemudian penjual nyebut harga, lalu kita nyebut di sana ada harga sekian. Ya. Dan itu hak sebagai seorang pembeli untuk mencari harga yang lebih murah. Wallahu a'lam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana bertetangga dengan B. Ana buka usaha di depan rumah dan B ikut buka usaha serupa di depan rumahnya juga. Apa ana termasuk dizolimi? Mohon pencerahannya dan solusinya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dari pemirsa di Tambun. Baik. Coba kita angkat penelpon dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum barakallahu. Begini, Ustaz, terkait tadi untuk jual beli itu kan harus ridho gitu, Ustaz, ya, tidak ada yang terzalimi. Nah, ini bagaimana dengan bisnis dengan keluarga, dengan maksudnya jual beli dengan mertua. Mertua itu jualan makanan berat. Nah, kadang anak sering kesana, seringnya cuman kesini-sini anak selalu bayar, tapi pada saat bayar mertua itu suka marah gitu. Emang ke siapa sih bayar nih kayak gini aja? Tapi anak tetap cuma lama-kelamaan tuh nerima mertua itu, tapi masih kelihatan gak suka gitu. Saat apakah anak takutnya karena hanya bisnis aja gitu, jual beli, jadi anak bayar, tapi apakah hal ini akan bertambah jelek gitu, maksudnya secara hukum Islam bagaimana, Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Yang kami pahami, jika itu tempat umum,
dalam arti siapapun boleh berjualan. Maka Anda jualan, di depan rumah Anda juga ada orang yang jualan, ya sah-sah saja, itu hak mereka. Dan rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak mendzalimi dia, dia juga tidak mendzalimi Anda. Karena itu, ya sudahlah, biarkan saja. Sana jualan, di pasar juga banyak. Penjual getuk itu tidak cuma sendirian. Sampingnya nanti penjual getuk juga. Dan biasanya kan dikelompokkan ya. Yang jualan ikan di sudut sini. Nah, sederet ini penjual ikan semuanya. Penjual daging di sudut sini, sederet ini penjual daging semuanya. Penjual sayuran di satu blok, semuanya sayuran. Pasar kan seperti itu. Dan gak ada istilah kedzaliman. Sehingga penjual satu dengan penjual yang lain, ya mereka meyakini rizki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita di sini hanya ikhtiar. Kok satu penjual habis duluan, nanti kan giliran saya yang akan habis. Mungkin dia pulang dulu, saya masih nunggu di sini. Nanti saya habis belakangan. Atau barang saya diambil oleh teman saya. Sehingga tidak perlu ada merasa didzalimi di sini. Dan mohon diingat ya, tidak semua merasa didzalimi adalah kedzaliman. Tidak semua bentuk merasa didzalimi adalah kedzaliman. Ini prinsip ini. Kadang ada orang yang merasa didzalimi, tapi kan perasaan pribadi saja. Padahal aslinya bukan kedzaliman. Ya. Sering yang dijadikan contoh para asatidzah. Poligami itu bukan kedzaliman ya. Istri pertama merasa didzalimi ketika suaminya berpoligami. Suami nikah lagi. Kita tidak bahas masalah itu detail, tapi ini salah satu contoh aja. Suami nikah lagi itu hak suami atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masyarakat kita, wah, istrinya jadi korban, istri pertama didzalimi karena suaminya nikah lagi. Lain halnya kalau dia enggak nafkahi istri pertama, atau dia bertindak jahat kepada istri pertama, lebih cenderung kepada istri yang kedua. Nah, itu kedzaliman karena dia enggak adil. Tapi kalau sebatas dia punya beberapa istri, itu tidak mendzalimi istri yang pertama. Tayyib. Karena itu tidak semua perasaan kedzaliman adalah kedzaliman, itu prinsip. Kemudian kita beralih ke jual beli dengan mertua atau dengan orang tua, lalu Anda bayar. Kemudian ternyata mereka malah marah. Maka sebaiknya jangan Anda bayar, nanti jadinya memutus silaturahmi. Kayak beli ke siapa saja ya. Padahal ini kan orang tuanya sendiri. Karena dikhawatirkan itu memutus silaturahmi. Namun disarankan jangan terlalu sering ya. Nanti ndak orang tua grundel. Ini kok njaluk mangan terus ra tau nyambut gawe, ya. Makan siang mampir sini. Dan mampirnya pas jam makan siang. Sarapan baru buka datang, main sama anak-anak. Jam 1 atau jam setengah 1 datang, main sama anak-anak. Lo kalau datang kok pas lagi jam makan. Nanti orang tua curiga. Oh, pasti ini cari makan. Tapi kalau datang di luar jam makan dan Anda juga tidak terlalu sering, lalu Anda tidak perlu bayar, insya Allah tidak masalah karena ini bagian dari mempererat tali silaturahmi. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silahkan. Ya, Ustaz, saya dari Surabaya. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya kita memanfaatkan hadiah dari ulang tahun. Jadi kalau misalnya ada suatu ekspedisi pengiriman itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun mereka, mereka akan berikan diskon kirim sebesar berapa persen, terus kita untung lagi diskon itu, kita ikut pengiriman itu, terus itu gimana ya Ustaz? Atau misalnya kita dikasih hadiah dari ulang tahun tapi kita gak ikut acara ulang tahunnya, baik, gimana hukumnya? Nah, terus ada lagi Ustaz, kalau misalnya kita kan kerja di percetakan undangan, kalau misalnya kita membuatkan undangan untuk orang muslim itu boleh apa tidak? Undangan apa Bu? Undangan pernikahan. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia. Untuk yang pertama, ulang tahun dari sebuah perusahaan lalu ada diskon, insya Allah tidak masalah untuk diambil karena kita tidak terlibat dalam kegiatan mereka. Bahkan diskon karena misalnya Natal, Tahun Baru yang ada di mall,
kemudian kita beli dapat diskon, insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena kita belanja dan tidak belanja itu tidak mempengaruhi kegiatan mereka. Kita belanja dan tidak belanja tidak mempengaruhi kegiatan mereka. Sehingga di posisi ini, ketika kita belanja dan kita dapat diskon, berarti kita dapat manfaat dari diskon yang mereka berikan karena ulang tahun, karena tahun baru, karena Natal misalnya. Kita tidak dianggap turut kerjasama dalam kebatilan. Tayyib. Kejadian ini dialami oleh salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Muhanna ini berasal dari Syam. Dan Syam kita tahu dulunya beragama Nasrani, kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam, tapi Nasraninya masih banyak. Nah, Muhanna ini bercerita, pada tanggal tertentu orang Nasrani punya perayaan. Lalu mereka buka bazar, sehingga ada banyak penjual di situ dan rata-rata murah. Kemudian beliau tanya kepada Imam Ahmad, "Bolehkah kami kaum muslimin ikut belanja di sana di bazar?" Karena jadinya dapat barang murah dan suasana ramai, ada banyak barang. Kata Imam Ahmad, "Hanya kalau hanya sebatas untuk beli saja silahkan. Tapi tidak boleh ikut dalam kegiatan perayaan mereka." Sehingga misalnya perayaannya ada di gereja, bazarnya ada di lapangan seberang gereja. Seperti kita ya, ada di masjid, depan masjid ada lapangan alun-alun. Lalu belanja bazarnya ada di alun-alun. Berarti kita belinya di alun-alun. Boleh asal kamu tidak mendekati tempat ibadahnya. Sehingga untuk kegiatan ritualnya kita tidak ikut dan tidak boleh ikut. Hadir saja tidak boleh, jadi saksi. Ikut nonton dilarang. Tapi kalau kegiatan bazarnya yang itu bertepatan dengan hari raya orang kafir, kemudian kita belanja di situ karena dapat diskon, hukumnya boleh. Nah, termasuk juga tadi, karena kita sama sekali tidak terlibat dalam ulang tahun mereka, kecuali begini, pakai syarat ya. Kamu kalau menyampaikan selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat hari raya, selamat Lebaran, atau selamat apa misalnya, selamat tahun baru, kami kasih diskon. Sehingga dia pakai giveaway, kasih ucapan selamat untuk kami karena kami ulang tahun. Nah, itu kita tidak boleh ikut. Kita tidak boleh ikut. Atau kasih ucapan selamat Natal di Facebook kamu, nanti kamu saya kasih diskon. Kita tidak boleh ikut. Tapi kalau kita, ya ini saya mau ngirim dan ini bertepatan dengan ulang tahun dia, saya dikasih diskon, silakan Anda terima. Wallahu a'lam. Kemudian percetakan membuat undangan nikah untuk non-muslim, selama undangannya untuk kegiatan di luar gereja, di luar aktivitas ibadah, insya Allah diperbolehkan. Karena walimah nikah itu murni kegiatan dunia. Wallahu a'lam. Nah, kita buka pertanyaan melalui WA. Ustaz, bisakah menjadi anak sepersusuan ketika dikasih ASI setelah usia SD? Bisakah menjadi anak sepersusuan ketika ASI itu diberikan di usia SD? Dengan bahasa yang lain, bolehkah memberikan ASI kepada anak yang sudah lebih dari 2 tahun agar dia bisa menjadi mahram bagi keluarga kita misalnya? Kejadian ini cukup banyak terjadi di masyarakat, terutama ketika dia ingin memahramkan keluarganya. Misalnya memahramkan sepupunya atau memahramkan keponakannya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya persusuan itu haulaini kamilain. Dilakukan selama 2 tahun penuh. Dan itu dijadikan sebagai usia persusuan. Bagaimana kalau persusuan itu, nah setelah 2 tahun penuh berarti anak disape. Bagaimana kalau persusuan itu lebih dari 2 tahun? Bisakah jadi mahram? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bisa jadi mahram. Dan ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan pendapat Dawud al-Dhahiri.
Ini pendapat Aisyah dan pendapat Dawud Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, bahwasanya anak bisa jadi mahram ketika disusui jika proses menyusuinya dilakukan di usia 2 tahun ke bawah. Kalau lebih dari 2 tahun, maka tidak bisa jadi mahram. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Aisyah didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang cukup terkenal terkait kisah Salim Maula Hudzaifah. Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim ini dulunya adalah mantan budak yang diasuh oleh Hudzaifah, di keluarganya Hudzaifah. Nah, sehingga ketika Salim sudah besar, Hudzaifah merasa cemburu karena dia keluar masuk rumah sementara istrinya Hudzaifah, ya, atau Abu Hudzaifah, bukan Hudzaifah, Abu Hudzaifah, istrinya Abu Hudzaifah, dia kadang nggak pakai hijab, ya, bintu Suhail. Sehingga dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya dan solusinya biar Salim ini ketika ketemu saya tidak harus pakai hijab. Akhirnya Nabi SAW minta susui dia. Nah, kemudian istrinya Hudzaifah bingung, ya Rasulullah, dia sudah besar, gimana saya bisa menyusui dia? Apa kata Nabi SAW? Saya tahu kalau dia sudah besar, kamu silakan kasih susu dia. Akhirnya dipompa asinya, kemudian dikasihkan kepada Salim, dan setelah itu Salim jadi mahramnya Sahla bintu Suhail ini, yang merupakan istrinya Abu Hudzaifah. Dan perawi hadis ini adalah Aisyah. Karena itu Aisyah punya kesimpulan bahwa menyusui anak yang sudah lebih dari 2 tahun, bahkan sudah di usia SD, bahkan sudah balig, dia bisa menyebabkan jadi mahram. Dan itu pendapatnya Aisyah. Kemudian pendapat yang kedua, yang ini pendapat jumhur ulama, bahwa persusuan yang menyebabkan mahram hanyalah persusuan di usia 2 tahun ke bawah. Kalau lebih dari itu tidak menyebabkan mahram. Dan pendapat ini didukung oleh dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, innamar radha'atu ma fataqa al-am'a fi thadi. Yang dimaksud dengan radha'a adalah yang bisa membelah, yang bisa membuka organ pencernaan, yang bisa membuka lambung, fi thadi, dan dia disusui dengan cara digendong, sehingga anak itu menetek langsung ke ibu susunya, bukan dengan cara dipompa. Dan kalimat ini, bahasanya rodo'ah itu adalah yang bisa memecah lambung, artinya adalah bahasanya persusuan yang diakui itu adalah persusuan yang bisa bikin kenyang itu anak. Sehingga kalau hanya sebatas dikasih satu gelas susu dan dia sudah dewasa, maka itu tidak bikin kenyang, maka tidak bisa menyebabkan jadi mahram. Yang bisa menyebabkan jadi mahram itu yang bikin kenyang, dan itu di usia 2 tahun ke bawah. Baik, lalu bagaimana dengan kejadian Salim tadi? Kejadian Salim dipahami oleh jumhur ulama itu hanya khusus untuk Salim, sedangkan selain Salim tidak berlaku. Selain Salim berlaku kaidah umum, persusuan hanya sah jika dilakukan di usia 2 tahun ke bawah. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mohon volume televisinya dikecilkan, ya. Anda fokus dengan telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau nanya ini, Pak Ustadz. Saya kan sama suami itu udah nggak punya penghasilan, mempunyai satu rumah. Nah, saya itu kepingin menyumbang pembangunan masjid. Apakah boleh
saya meminjam uang anak saya dulu untuk pembangunan masjid tersebut. Baik. Nah, pertama itu. Yang kedua, gini Pak Ustadz. Misalkan ada seseorang mengambil emasnya temennya. Nah, temennya ini nggak tahu, yang temen yang mana tuh nggak tahu, misalkan gitu kan, waktu masih sekolah. Nggak tahu temen yang mana yang punya emas ini, gitu kan. Nah, habis itu sekarang dia mau membayar itu, apakah pembayaran itu boleh dikasihkan ke pembangunan masjid itu? Apa seharusnya, sebagusnya kemana pembayaran? Karena nggak tahu orangnya yang mau dikasih itu kemana gitu, Pak Ustaz. Nah, mau dikembalikan gitu. Cukup Ibu? Jazakallahu khairan. Baik, untuk yang pertama, posisi Anda sudah tidak berpenghasilan, tapi masih punya semangat untuk wakaf bangun masjid. Dan Anda punya rumah, bolehkah pinjam uang dari anak, kemudian nanti diwakafkan untuk masjid? Insya Allah boleh. Dan terus nanti bayarnya pakai apa? Ya. Bayarnya bisa dengan jaminan rumah. Anda sampaikan kepada anak Anda, nanti kalau bapak, ibu nggak bisa bayar, kami akan jual rumah ini dan sebagian untuk nutupi utang, sisanya boleh dibagi sebagai harta warisan misalnya. Insya Allah tidak masalah dan semoga ini jadi niat yang baik, semoga orang tua yang punya semangat seperti ini tetap dapat pahala. Wallahu a'lam, karena boleh beramal dengan utang. Sebagaimana dulu ada beberapa ulama tabi' tabi'in yang mereka utang untuk kurban. Dan Imam Ahmad menyarankan bagi orang yang mau akikah silahkan utang. Sehingga utang untuk beramal hukumnya boleh. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil punya teman tapi lupa atau tidak tahu siapa yang punya. Sehingga dia mau mengembalikan, tidak mungkin. Sudah lupa, sudah tidak kenal lagi, apalagi misalnya ngambilnya waktu di usia SD. Gimana cara penyelesaiannya? Kemarin sudah kita sampaikan ya. Jika harta haram itu didapatkan dengan cara saling atau dengan cara mendzalimi, maka harus dikembalikan ke pemilik atau ahli waris pemilik. Bagaimana kalau tidak bisa dikembalikan ke pemilik atau ahli warisnya karena hilang kontak atau nggak kenal, lupa siapa dulu yang punya? Nah, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, ya nggak ada solusi yang lain selain waspada saja nanti akan ditagih di akhirat. Sehingga yang bisa dilakukan adalah silakan perbanyak amal sunnah, semoga nanti ketika ditagih di akhirat amal sunnah itu bisa dihadiahkan untuk orang yang nagih. Pendapat yang kedua, silakan disedekahkan atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan Anda bisa menggunakan pendapat yang kedua ini dengan mensedekahkan uang tadi atas nama pemilik. Wallahu ta'ala alam. Baik. Satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya menaikkan harga 3 kali lipat dan mempromosikan mendapatkan diskon 50%? Apakah ini termasuk menipu? Ada harga pasarnya enggak? Kalau barang itu ada harga pasarnya, lalu Anda naikkan 3 kali lipat dari harga pasar, kemudian setelah itu Anda sampaikan diskon 50%, mungkin itu penipuan. Tapi kalau barang itu tidak ada harga pasar, lalu Anda naikkan, terserah Anda. Karena benda-benda yang tidak ada harga pasar, boleh dinaikkan seberapapun. Sehingga harga yang sudah dinaikkan itulah harga Anda yang sebenarnya. Dikasih diskon, yaitu diskon dari Anda, senilai 50% atau sekian persen, terserah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.